Naik Nabi Tak. Nabi Tak datang-datang sampailah pada hari Isnin. Hari Isnin, matahari naik, mereka tengok Nabi Tak datang juga. Jadi mereka masuk ke dalam rumah mereka. Kebetulan ada seorang Yahudi yang berada di atas pokok kurma sedang petik buah kurma. Ini menjadi bukti dan dalil Nabi hijrah pada musim panas. Sebab buah kurma berbuah setahun sekali, iaitu pada musim panas. Okey. Jadi bila mana dia tengok ada orang yang datang dan dia tak kenal orang tu, dan nampak muka bercahaya-cahaya, dia kata apa? Ini mungkin orang yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang Aus. Sebab Kubat ni kan kampung orang Aus. Okey. Orang Aus. Orang Khazraj dekat Masjid Jumaah tu. Okey. Aus dan Khazraj belum jumpa lagi. Okey. Jadi orang Yahudi kat atas pokok kurma ni, dia pun menjerit, "Ya Bani Qilah, ya Bani Qilah, hadza jaddakum alladhi tantazirun." Wahai Bani Qilah, wahai Bani Qilah. Bani Qilah ini nama lain bagi orang Aus. Ini orang yang sedang kamu tunggu-tunggu telah sampai. Pada ketika ini, semua orang wanita naik atas bumbung rumah mereka nak tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanak-kanak dan lelaki keluar dari rumah mereka sambil berlari. Lelaki keluar bawa senjata, kanak-kanak berlari sambil melakukan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, jaa Muhammad, jaa Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, jaa Rasulullah, jaa Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Muhammad dah sampai, Muhammad dah sampai. Allahu akbar, Allahu akbar, Rasulullah dah sampai, Rasulullah dah sampai. Ketika ini semua orang pergi peluk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia peluk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebab mereka sangka Abu Bakar itu Nabi. Ada uban, muka tua-tua sikit. Okey. Dan ketika itu Nabi dan Abu Bakar rehat dekat sini. Lepas tanda tiga ni. Nabi dengan Abu Bakar rehat kat sini dan matahari kena ke atas kepala Nabi SAW. Dan ketika itulah Abu Bakar buka dia punya selempang dan memayungi kepala Nabi SAW di kawasan ini. Sebab itu nama kebun ini Mazra'ah Muzallal, kebun yang memayungi. Sebab ketika Nabi kat sini, Abu Bakar memayungi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi rehat kat sini, Nabi solat sunat dekat sini. Kemudian mereka minta minum kepada Nabi sallallahu, Nabi minta minum kepada mereka. Kata mereka ada air daripada telaga Al-Izik. Okey, Bi'rul Izik, air telaga Izik. Tapi rasa dia tak sedap sangat. Nabi ludah dalam telaga tersebut dan kemudian air tersebut bertukar rasa. Tapi air tersebut tidak ada apa-apa fadilat, tidak ada apa-apa kelebihan. Kalau di Masjid Nabawi Nabi tumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, semua orang ingat Nabi sampai Madinah terus tumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari, betul? Sebenarnya salah. Sebelum tumpang di rumah Abu Ayyub, dekat Kubat Nabi duduk mana? Masjid tak siap lagi. Dekat Kubat Nabi duduk di rumah Kalsum ibn Hadar. Kalsum ni laki eh, bukan makcik Kalsum. Loh, ingat ke perempuan? Nasib baik. Nama sahabat Kalsum ibn Hadam. Dikatakan itu tapak rumah Kalsum ibn Hadam. Dan Allah muliakan Kalsum dengan beberapa kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, dia baru masuk Islam. Kemuliaan kedua, rumah dia rumah yang pertama Nabi singgah. Kemuliaan yang ketiga, dia dapat bersahabat dengan Nabi SAW ketika akhir hayat dia. Kemuliaan yang keempat, Nabi sampai di kota Madinah lepas berapa hari Kalsum buah. Memang Allah panjangkan umur dia untuk dia menunggu Nabi SAW. Okey, ada soalan ada apa nak tanya? Apa nama kebun ni? Izik. Memayungi. Kebun. Yang memayungi. Mazra'ah Muzallal. Kebun yang memayungi. Okey? Okey. Boleh tak? Tak ingat.